Salat malam, ambil pelajaran dari tarawih kemarin. Tarawih, qiyamul lail, qiyamul ramadhan, tahajud, sama saja. Ini salat malam. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kemarin Ramadan selama sebulan penuh. Setelah ba'diya isya langsung bisa tahajud. Itu untuk memudahkan kita supaya kita terbiasa dulu. Dikatakan tarawih artinya santai. Karena kita bisa kerjakan habis ba'diya. Tapi tujuannya agar kita terbiasa sholat malam. Dan kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Sholat yang paling afdal setelah sholat lima waktu adalah sholat malam. Gitu kan? Kalau Anda mengatakan, kan Ustaz Ramadan kemarin itu kita kerjakan setelah ba'diya isya, makanya belum mengantuk. Tapi kalau setelah Ramadan kan kita sunnahnya kerjakan di sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti kita tidur dulu. Sepertiga malam itu cara hitungnya begini teman-teman. Dari maghrib, misalnya maghrib jam 6, subuh misalnya jam 5, berarti ada 11 jam dibagi 3. Dibagi 3 11 jam itu. Jadi kurang lebih 3 jam, 3 jam setengah. Kalau subuh jam 5, berarti setengah 2 malam itu sudah masuk sepertiga malam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau Nabi SAW bersabda, ya, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu bertanya kepada para malaikat, siapa adakah hamba-hambaku yang memohon saya berikan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang bertaubat atau meminta maaf, saya maafkan. Sepertiga malam itu adalah 3 jam setengah sebelum subuh. Nah ini kalau selain Ramadan dianjurkan kita kerjakan sholat malam di sepertiga malam ini. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz tadi bilang terawih kita dilatih selama sebulan untuk sholat malam. Kita kan mudah kerjakan karena setelah ba'diya isya langsung bisa sholat malam. Malamnya kita bisa tidur. Maka saya menjawab dengan ini teman-teman sekalian. Bahwasanya Allah juga sudah mudahkan Anda selama sebulan untuk bangun makan sahur. Dan umumnya kalau kita tanya muslimin, dan Anda di sini tentu bisa jawaban juga atau punya jawaban dalam diri Anda sendiri, kalau Anda ditanya kira-kira bangun sahur berapa jam sebelum subuh, umumnya orang mengatakan sejam, sejam setengah sebelum subuh. Kalau ibu-ibu mungkin dikena masak 2 jam sebelum subuh. Maka ini sepertiga malam. Selama sebulan penuh Bapak Ibu dibiasakan oleh Allah bangun di sepertiga malam. Maka kenapa kita sekarang enggak bangun di waktu-waktu ini? Kenapa kita tidak bermunajat pada Tuhan kita? Salat malam atau sepertiga malam ini waktu yang sangat mulia, hening suasananya. Kita juga lebih ikhlas dibandingkan di waktu-waktu lain. Karena memang kita umumnya mengerjakan sendirian atau mungkin paling kita sama istri atau sama suami saja di rumah. Dan ini ada motivasi untuk suami istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam hari. Kemudian dia mau sholat malam, dia bangunkan istrinya. Ajak, ayo sholat malam yuk sama-sama. Kalau istrinya menolak, dia percikkan air di wajahnya. Sedikit saja. Jangan satu ember. Ya. Nanti dia jadi marah, gitu kan. Begitu juga kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati istri yang bangun mau sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kalau suami menolak, dipercikkan air pada wajahnya. Ini keromantisan yang sebenarnya, bangun sholat malam sama-sama, sahur sama-sama, ibadah sama-sama, ini kan baik. Dan ini sangat baik, ini mutiara Ramadan yang tidak boleh luput teman-teman sekalian. Jadi sholat malam itu sholat yang sangat terjaga teman-teman sekalian. Maka kerjakan itu. Walaupun kita belum bisa dari awal malam, kita bisa sepertiga malam insya Allah bisa. Atau setengah jam sebelum subuh kita bangun dan ini kita jaga.